aduh sesak eh. Tuh, oh gemoynya. Nah, ini ada lagi. Ini lembek tuh kayak spon. Lihat teman-teman, ada kelinci laut. Nih. Ini adalah kelinci laut. Kamu kemana? Ini yang warna coklat. Lucu banget kan? Ada yang bilang ya kalau kelinci laut ini tuh enak banget. Tapi kita belum pernah nyoba. Biarkan dia jalan. Biar kalian tahu ya proses jalan si kelinci laut itu. Lambat sih jalannya dia. Nah, kebanyakannya itu yang warna coklat. Tapi kadang kita nemu juga ya yang warna hitam, terus yang bercorak putih, bintik-bintik hitam itu ada juga. Tuh dia jalan. Ih, lucu banget. Aha, bingung dia mau kemana. Lihat teman-teman, ada kewuk satu nih. Nih, ada kewuk. Yeay, kita nemukan lagi kewuknya, ada tiga. Nih, jadi kewuk-kewuk ini juga nempel di bebatuan ya teman-teman. Jadi kalau nyari, kita harus balikin batu seperti ini. Nah, ini ada lagi. Wah, dapat dua, tiga. Yuk kita nyari lagi. Pokoknya di bebatuan ya, tinggal dibalik-balikin aja itu pasti suka ada ya si kewuk-kewuk ini nempel di bebatuan. Lihat teman-teman, ini ada kewuknya jalan tuh. Dia jalan. Dia mau kemana tuh jalan? Mau turun? Iya, iya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat dulu yang jalan ya tuh. Dia mau kemana? Dia mau masuk lubang. Oke, kita ambil ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini hidup semua ya. Ada dagingnya tuh. Dagingnya langsung masuk. Coba lihat teman-teman. Ini tuh terumbu karang ya. Ih, geli banget ya. Warnanya kayak apa gitu loh. Tuh. Cuma seuncil gini. Kecil. Ini lembek tuh kayak spon. Ih, geli. Lembek banget tuh. Nah, ini ada lagi teman-teman. Tuh, dia jalan. Ini satu lagi tuh, di rumput. Dia sembunyi. Nah, dagingnya seperti ini, teman-teman. Tuh. Tuh, dia mau masuk ke lubang ya. Kita ambil ya. Yeay, kita dapat lagi. Wih, banyak banget ini kerang-kerang gini. Ini tuh enak, teman-teman. Tuh. Cuma kan kalau ngambil si dagingnya ini bakal ngerusak si terumbu karang ya, apa batu ini. Tuh, banyak banget. Nah. Jadi seperti ini nih. Tuh susah, harus pakai obeng. Udah yuk nyari kewuk lagi. Ye, kita nemu yang gede. Tapi ini kumang ya. Isinya kumang. Tuh. Gak apa-apa, aku mau ambil juga. Ada kewuk lagi, dia sedang jalan. Tuh, dia mau kemana. Terus ini ada mata lembu juga nih teman-teman. Tuh, kita ambil ya. Nah, dagingnya tuh. Dia langsung nutup. Tuh, lihat kumangnya. Kumang, apa, kewuknya jalan. Nah, jadi seperti itu tuh jalannya kewuk. Lambat ya. Gede banget lagi. Nah, dia jalan kan? Nggak tahu tuh dia mau jalan kemana. Oke, kita ambil. Udah dapat lagi. Coba lihat teman-teman, ada kelinci laut di atas bulu babi tuh. Apa dia diserang ya?
gak mungkin ya kalau dia serang kelinci laut. Sesama biota laut harus bersahabat. Ayo pergi. Gimana cara ngambilnya yang gak ada? Takutnya diserang lagi. Tuh, hati-hati ya sama bulu babi ini tuh, banyak. Aduh, ini kalau kena tangan, kena kaki, bahaya ini tuh, gede banget tuh. Banyak di sini. Nah, ini ada lagi nih. Tuh. Jadi harus hati-hati, teman-teman. Kita udah dapat kewuk segini. Nah, ini ada mata lembu juga. Lumayan lah ya. Mana ya? Oh, udah pergi dia. Tuh, udah nggak ada. Nah, ini ada lagi nih. Kelinci lautnya. Dia lagi makan rumput. Nah, ini ada lagi nih. Banyak di sini, teman-teman. Nah, ini yang kecil. Oh, gemoynya. Nah, ini ada 3, teman-teman. Tuh, dia mau jalan lagi. Jadi di sini memang nggak ada bebatuan ya. Jadi si kewuk-kewuknya itu lebih gampang lagi dicarinya. Ngambilnya juga lebih gampang. Jadi dia tuh cuma nempel di tuh, nempel di rerumputan. Yeay, masuk wadah. Dapat lagi. Terus ini nih yang tadi aku omongin ya. Jadi si kelinci laut itu macam-macam warnanya. Ini ada yang warna hitam nih. Tuh, bagus banget dia. Tuh, gerak-gerak dia. Diam. Jangan ganggu. Ayo jalan. Dia makan rumput ya. Sumpah gemes banget aku kalau lihat biota-biota laut. Oh, gemoynya. Ini gede banget loh. Gemoy. Cabi-cabi. Cabi kau ya. Lucu ya. Tuh. Ayo jalan lagi, jalan. Jalan lagi di air. Gemuk banget itu. Tuh tanduknya tuh. Bukan tanduk, apa sih namanya, telinganya. Dia jalan. Nah, jadi itu tuh kelinci laut ya, teman-teman. Nanti mudah-mudahan kita dapat yang warna putih ya. Yang putih bintik hitam itu bagus lagi. Lebih mirip lagi, lebih jelas lagi kayak kelinci. Tuh dia jalan ke bawah. Gemoy banget tuh. Oke, yuk kita nyari lagi kewuk. Gede banget, teman-teman. Wah, gedenya. Yeay. Kita dapat juga. Bagus banget nih coraknya. Tuh dagingnya. Dagingnya seperti ini ya, teman-teman. Ada kelinci laut lagi tuh sembunyi. Kasihan dia. Udah, jangan ganggu. Oke, masuk wadah. Yuk. Nih teman-teman, dapat segini. Di sini udah nggak ada ya. Kita mau ke sebelah sana nyari ya tuh. Tapi ini juga sudah cukup lumayan banyak juga. Jadi kita sembari jalan aja, sembari nyari lagi. Yuk, kita nyari kewuk lagi. Gede, tapi ini masih muda ya. Jadi si cangkangnya ini masih muda, masih rapuh, teman-teman. Tuh ininya masih rapuh, kita biarin aja. Yaudah, simpan kau di situ. Aku tutup lagi nih, masuk. Udah. Oke, teman-teman, saya udah kelelahan dan saya udah merasa lapar karena saya nggak bawa bekal, nggak bawa makanan apapun.
Jadi mungkin cukup sampai di sini videonya. Ini cukup lumayan banyak juga. Terus aku nemu kerang mata lembu 3 ya. Terus kerang darahnya 1 tapi kecil. Ah, pokoknya seru banget deh teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini ya. Petualangan Kiboh main di pantai saat air laut surut mencari kobuk. Kapan-kapan kita main lagi, kita berbagi cerita lagi lewat video. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu nonton video-video vlognya Kiboh. Pokoknya terima kasih banyak. Ya udah, Kiboh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.